Bikin heboh netizen Indonesia, remehkan Marcus dan Kevin, pasangan ganda Malaysia ini sesumbar. Tapi sebelumnya badminton lovers, klik subscribe dulu ya agar channel ini makin berkembang sehingga kami makin semangat untuk update berita seputar bulu tangkis dunia. Bikin heboh netizen Indonesia, ganda putra kebanggaan Malaysia Aaron Chia dan Soh Wai Yik membuat pernyataan yang meremehkan andalan nomor 1 dunia, Minion. Mereka mengaku lebih ketar-ketir saat mereka melawan rekan senegaranya, Goh Sefei dan Nur Izzuddin, ketimbang melawan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon di kejuaraan All England 2020 nanti. Aaron mengaku bahwa pertandingan melawan rekan senegaranya merupakan ujian terberat dan membuat mereka khawatir saat berlaga di kejuaraan bergengsi tersebut, ketimbang saat berhadapan dengan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Meski secara head-to-head mereka kalah unggul dari wakil Indonesia, bahkan dari 6 pertandingan sebelumnya mereka selalu kalah. Jangan sampai nyesel ya besok kalau diusilin lagi. Bermain melawan rekan senegara selalu menjadi hal yang paling sulit di turnamen manapun. Tapi begitu pula adanya. Hasil drawingnya sudah keluar dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang perlu kami lakukan hanya mempersiapkan diri sebaik mungkin, ujar Aaron Chia. Akan sulit menghadapi Sefei Izzuddin karena kami berlatih dengan mereka setiap hari. Kami tahu gaya bermain satu sama lain dengan sangat baik. Hal itulah yang menjadi beban tersendiri bagi kami di All England, meski mungkin kami akan berhadapan dengan Kevin Marcus di perempat final, tambahnya. Selain itu, Aaron Chia dan Soh Wai Yik juga mengaku bahwa mereka hingga saat ini belum menemukan cara yang tepat untuk melawan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon setelah berulang kali terus dikalahkan oleh ganda putra nomor 1 dunia itu. Faktanya memang mereka selalu kalah dengan Minions, tetapi malah menganggap lebih susah mengalahkan teman senegaranya. Kami harus bermain di luar kemampuan terbaik kami jika kami ingin memiliki kesempatan mengalahkan Kevin dan Marcus, tambah Aaron Chia. Turnamen All England 2020 sendiri diikuti oleh sejumlah pebulu tangkis papan atas dan akan diselenggarakan pada 11 Maret hingga 15 Maret mendatang. Meskipun demikian, Sobat Timnas menyayangkan dengan statement Aaron tersebut. Sebaiknya Aaron berkaca dulu dengan rentetan kekalahan yang mereka alami agar tidak menjadi hal memalukan di kemudian hari. Salam kalah 6 kali. Salam Sobat Timnas.